Dr. Muhajir Effendi, MLT. Jadi karena itu saya berharap betul Kabupaten Malang ini nanti menjadi eksemplar, menjadi contoh penghapusan ini secara ekstrim, bukan hanya di tingkat provinsi tapi di tingkat nasional untuk menangani rumah-rumah yang tidak layak huni. Itu memang maksud kita, nanti Kabupaten Malang ini bisa menjadi contoh bagaimana penanganan bencana ekstrim yang paling berhasil, itu sebabnya harus dari Kabupaten Malang. Nanti banyak ibu yang menerangkan hanya karena sibuk bermain sendiri. Jadi saya mohon. Terima kasih.